Dua kali agak sekali lagi ya. Kayaknya ada yang punya amunisi baru ini ya. Anjay. Anjay. Halo bosku, hari ini bawa amunisi siapa bos? 4R. 4R burung baru ya? Iya. Itu kapan ininya? Take over-nya? Hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Udah berapa lama nih? Baru seminggu. Seminggu berarti minggu udah dimainin berapa kali berarti? Dua kali. Pertama main di mana? Pandu Arena masuk berapa? Hat-trick. Satu, tiga kali. Ya. Terus hari ini dimainin lagi. Ya. Tadi podium satu sama berapa? Satu dua. Itu salah satu burung idola gua dulu itu. Sempet saya tawar-tawar terus, tapi pemiliknya belum pernah dijual. Tapi kok bisa kena juga nih burung-burung idola gua? Kenapa bisa kerayu semua ini? Ini cara ngerayunya gimana? Ya, mungkin jodohnya sih. Kemana? Jodohnya ya, udah rezeki mu udah nggak kemana ya. Maksudnya ini taunya dari mana awal mulanya ini burung mau dijual gitu? Enggak sih, ceritanya lagi ngopi-ngopi doang. Oh, lagi ngopi-ngopi doang, enggak sengaja gitu ya. Oh, biasanya kan Cipo suka nawar iseng gitu kan. Terus ini saya bayarin gitu kan. Jadi berlanjut nih. Iya. Oh. Nah, ini selama dirawat seminggu di tangan Cipo dirawatnya gimana? Biasa aja, standar. Standar aja. Dirawat harian aja. Dirawat harian aja. Jadi harian sama lomba sama. Sama. Hariannya gimana tuh ngerawatnya? Sampai doang 7 malam. Sekali. Iya. 7 doang di malamnya. Iya. Proto nggak ada hariannya. Hari H doang. Oh, di hari H doang. Kalau ulet ada nggak? Ulet lumayan doang, 5. Mau lomba doang. Iya. Nah, ini untuk harian mandi gimana? Pakai cara mandi kan nih hariannya? Seminggu dua kali aja. Pokoknya yang penting maksimal seminggu dua kali. Tapi mau berangkat lomba mandi juga? Mandi juga. Pulang lomba? Mandi juga. Nah, ini selama seminggu ngerawat itu sama dari pemiliknya apa memang udah dirubah nih? Oke bos, lanjut nih, tadi lagi penjemuran nih, penjemurannya gimana untuk areanya? Gak ada jemur. Hah? Gak ada jemur. Sama sekali? Ya, gak ada. Penjemuran gak ada? Berarti dari hariannya tuh, dari hari Minggu ke sampai sini lagi gak ada jemur ya? Umbar doang. Cuman sejam doang sih. Berarti abis lomba nih, misalkan Minggu lomba. Senin diumbar. Seberapa lama umbarnya? Paling sejam. Sejam doang. Digeprek gak sih? Digeprek-geprek gitu? Iya dong, pakai sapu. Ha-ha. Biar stres. Janganlah. Itu burung gak ada udelnya, itu mah gak ada stresnya. Burung itu juga pernah, ya dulu-dulu ya. Cuman dulu tuh burung muda, kalau sekarang mah udah mapan kayaknya deh. Saya tawar aja 3 tahun yang lalu, bos. Berarti ini udah lagi mapan-mapannya. Ya alhamdulillah sih larinya ke bos gua gitu kan, nambah-nambah amunisi. Ini amunisinya kan masih banyak nih. Kenapa nambah lagi?
tahu, bawaannya pengen beli mulu ini. Kalau ada burung bagus kayaknya dibeli terus nih, anjay. Kalau burung-burung kosekan gitu udah mapan. Tapi emang bagus bos, itu pilihnya sama pilih ke gua. Biasanya kalau si bos beli burung yang gua nggak pilih, kayak gua nggak semangat jadi ngesutnya. Ini kan, oh iya, karena tadi kok kayak kenal gitu kan. Cuman mau ngomong takut salah, ya udahlah kita liatin dulu. Setelah kontes saya tanyain, bener gak? Ya bener. Dilanjut lagi nih ke apa, rawatan nih bos. Kalau untuk pengembunan anda ngasih itu burung? Nggak ada pengembunan ya? Nah ini eksekusi lapangannya gimana? Untuk di lomba di hari di lapangan? Paginya kan mereka dikasih jamret ya. Kalau lomba sore saya mandiin, mandi dulu. Mandi jam 5, ulet 5 udah berangkat. Udah berangkat. Nah, ke lapangannya gimana di lapangan? Full prodong, udah full prodong. Kalau misalkan dengar-dengar burung sejenis gimana, bos? Ngaruh enggak sih? Sama aja sih. Biasa aja ya. Maksudnya mau ketemu burung enggak juga gacor. Oh, gacor. Tapi enggak ngaruh ya buat kinerja di atasnya gitu. Malah tambah enak ya. Malah tambah enak. Semakin rame ada burung-burung banyak, semakin enak. Ya. Nah ini di lapangannya di ablak apa di puluk rodong? Puluk rodong. Puluk rodong. Kayak gitu doang udah ya? Iya. Anjay udah, iya emang. Tapi kalau udah naik nih settingan yang kayak gitu, term turun, mau naik lagi settingnya kayak gimana lagi? Dikasih ulet 3, jangkrik 3. Ulet 3, jangkrik 3, udah geletakin lagi, ya, tinggal ngopi. Iya. Berarti ini burung, burung settingan ngopi ya? Iya. Ditinggal ngopi, udah. Tentu juara ya kan? Iya. Juara kan hoki. Iya bener-bener. Tadi ganteng sama Ang, di mana? Ang dua sesi karena terus ini gimana bos? Baru kelar mabung dia. Baru beres mabung ya. Burung yang lama kemana itu yang dibawa sering di mama dia tuh yang burungnya bagus. Monster besok buat seminggu latres. Oh, buat latres persiapan di Gang Bawang. Oh di Gang Bawang. Ya benar. Nah nih bos, sebenarnya ngerawat burung tuh harus seperti apa sih? Soalnya burung lu banyak nih bos nih. Ada Monster, ada LC, ada PK Junior, dan ini siapa? Plat R ini. Oh, ini Plat R. Nah kan empat tamu di sini. Ini Plat R pertama perdana ya tayang di channel saya nih. Ya. Nah, ini harapannya gimana sih buat pelapis baru ini? Semoga kedepannya bisa lebih stabil lagi deh. Lebih stabil lagi, lebih jos lagi ya. Buat main ke event lah ya. Mudah-mudahan ada salah satu. Tapi yang paling sayang sama jagoannya si Mus yang mana dari empat itu? Monster. Iya, saya sama itu. Gak bisa bohong ya. Gimana ya, emang burung kalau kata saya sih pendatang baru, cuman kayak burung udah lama gitu loh. Kita gak asing gitu. Soalnya ini si Mus Monster juga saya baru lihat gitu kan. Nah ini asal-usulnya Monster dulu kayak gimana bos? Dulunya masih itu burung nggak jalan sih. Bukan burung nasional gitu? Bukan. Bukan, berarti emang jalannya di sini? Di tangan si bos? Waktu kemarin mah bagong terus itu burung. Bagong terus? Ya, kemarin ya, berapa sesi nggak ada mau bagong itu? Iya, bagong terus nampar-nampar. Tapi sekarang jadi enak itu gimana? Ngerawatnya gimana sih si bos kalau ngerawat burung-burungnya si bos ini? Saya masih sempatnya sih kalau soalnya kan saya kerja juga. Iya, orang sibuk gitu maksudnya. Kok orang sibuk bisa ngerawat burung gitu? Saya ngerawat burung cuma jam 6 sampai jam 8 doang. Udah, sebentar doang ya. Berarti burung kesehariannya kayak ditelantarin gitu aja. Ya udah bodo amat gitu. Tapi dengan ditelantarin kayak gitu malah pada kondisi ya. Mantap bos sekolah. Nah ini kalau misalkan di rumah itu tetap pakai joki yang ngerawat apa si bos sendiri nih dari 4 burung ini? Enggak sih, saya sendiri. Sendiri ya? Cuman kan saya taruh, kadang ditaruh tempat kerja. Oh, berarti di rumah separoh, di tempat kerja separoh gitu. Jadi burung nggak ditumpuk-tumpuk ya? Di rumah 2 paling ya? Di rumah 3. Oh, di rumah 3, di gudang 1. Ada yang lagi mabung nggak sih? Ada. Siapa? LC. Oh, LC lagi dorong ya sekarang ya? Perkiraan berapa lama lagi? Paling 2 bulanan lagi. 2 bulanan lagi. Karena emang si 2 bulan kelar mabung, paling sebulan kondangannya lah. Enggak, dia mah enggak bakal kondangan, bos. Dia mah enggak. Dia mah tiga besar permulaan mah nyangkut terus, 3-2-3-2 mah pokoknya. Pokoknya mudah-mudahan nih. Tapi dalam hati masih mau pengen nambah lagi nih amunisinya. Enggak sih, banyak. Udah banyak ini, bos. Ini kayaknya salah satunya wajib dirayu nih jagonya. Dia banyak banget ini. Tapi ini jangan dijual ini. Ini salah satu idola gua juga. Monster, jangan. Ya kalau mau jual PK sama RC, terserah yang mana aja itu. Monster apa ini jangan dulu, jangan. Ini udah gak bisa digugat itu. Kalau Monster itu kayak burung nasional bos. Ya. Jadi kayak burung-burung papan atas, dia udah gayanya udah mewah itu. Itu yang burung masih muda. Masih muda, jadi masih semaunya dia gitu loh, belum ngonci gitu.
karena emang karakter burung-burung baru ya, ya seperti itu. Bos Eko, ini harapan buat burung 4 gimana nih? Semoga empat-empatnya bisa makin stabil deh. Makin stabil, amin. Buat apa ya? Buat naikin nama juraganya juga ya. Pokoknya gas terus ya Bos Eko ya. Jangan sampai kendor. Pokoknya nanti minggu datang bareng Bos Eko nih, ngopi-ngopi di Gang Bawang. Anjay. Dadah dulu dong buat Kicau Mania. Asik. Bos Eko masih ya? Ya. Pokoknya terima kasih Noh yang ledekin udah datang telat. Kita udah beres nih wawancaranya. Acara ini didukung oleh Oh!